Halo lah, Dora di sini. Oke, kembali lagi di video ini Doraemon Story of Season. Ini saya di sini sudah hari ke-11 ya, sudah hari ke-11 dan saya record ini karena saya sebelumnya sudah dapat ini ya, sudah dapat event dan saya mau pengen share ke kalian dan event ini ada di bagian cave yaitu di bagian sini ya. Ini di bagian sini. Ternyata itu ada event, jadi kita saya mau lihat, saya mau memperlihatkan kalian seperti apa event cutscene-nya, oke? Mari kita masuk. Oke, ini event di cutscene di ini ya, di cave. Describe him here, empty two. Oke, di sini kosong. Dia memperhatikan ke segala sisi. Tapi tunggu dulu, ada sesuatu yang ini ya, some of the wall, beberapa ininya apa dindingnya putih. Nah, sedangkan yang lain itu hijau ya maksudnya. Apakah ini oke? Okay. Jika saya mau bisa menemukan sesuatu di dalam sana, pokoknya intinya itu dia mau memperlihatkan kalau di dalam itu ada sesuatu juga dan di dalam itu ada tembok. Jadi mungkin ada sesuatu di dalam sana gitu loh. Oke, okay, I better grab Doraemon and the others. Saya lebih baiknya memanggil Doraemon dan lainnya. Oke, okay. Dia panggil Doraemon. Hey Nobi, apa ada apa ada apa? Ini hanya cave biasa. Ini cramping apa ya? Is there something in here? Apakah ada sesuatu di sini? Apakah jika kita tidak balik secepatnya, Ryan gonna be mad. Ryan akan marah. Ryan itu ini ya, wali kotanya. Look at this wall. Lihat dinding ini. Ini hanya saya atau memang ada sesuatu yang something off in here? Oke. Okay. What do you mean? What do you mean? Oh, what do you mean? Oke. Okay. Inggris gaul ya. Oh, saya bisa lihat spot putih. Ada dua spot putih lah. Nah, itu yang saya maksud. Bagaimana jika sesuatu di sana ada sesuatu apa ya? Setelah dinding ini ada sesuatu gitu loh. Spesifiknya kayak gimana? Seperti kau tahu, mungkin harta karun atau sesuatu. Dan pirate ship tuh anu, kapal bajak laut juga. Oke, okay. Hey buddy, pal. Anyway, you could investigate this for us. Apakah kau bisa ada jalan untuk bisa menginvestigasi ini? Karena kau mau membilang itu, jika ada sesuatu di sana, mungkin pas loop itu anu ya kayak loop itu lingkaran, pas itu kayak jalan-jalan tembus gitu dan itu loh alatnya Doraemon yang ring itu ya, yang bulat, yang bisa kayak pintu kemana saja, tapi dia tembus tembok itu loh. Tidak ada. Oke. Okay. Jatuhkan lagi. Berarti hampir semua alatnya Doraemon ini jatuh ya, diambil orang ya. Oke, okay, kita lihat bersama-sama ya. Oke, okay, find the pass loop and no rope can stand in our way. Oke, okay, kita cari pass loop dan tidak akan ada yang dinding yang bisa menghalangi kita. Oke, okay. Jadi dorong ini mau cari ini ya. Mereka ini cari pass loop lagi ya, yang lingkaran itu yang saya bilang. Alat Doraemon. Mungkin kalau kalian nonton animenya Doraemon, mungkin kalian tahu yang saya maksud. Seperti pintu kemana saja, tapi dia itu hanya untuk menembus tembok gitu loh, yang lingkaran warna emas. Oke, masih ada eventnya. Hey Nobi, looks like Doraemon and Shu. Terlihat Doraemon dan Shizuka ada sama kalian juga. Yo, apa yang kamu lakukan? Aku hanya mengundang kalian karena aku tahu Gemma. Tidak sedih lebih kesini gitu sekali kok, itu ini guys. Whatever, the plan's ruined now. Apa, plan. Rencananya sudah ruin sekarang, gagal sekarang. Jika kamu ingin mencari tahu apa yang kamu ini, where up to, yang kamu, apa sih, apa yang kita ingin lakukan, bawakan saya serangga. Serangga apa yang kamu maksud? Tunggu, lupakan serangga. Kenapa tidak bunga saja? Bunga itu membesankan. Serangga yang bagus. Bagaimana kalau vegetable? Vegetable itu sayur.
bicara tentang boring, I think that sounds good. Ini ada siapa namanya? Sandy, oke. Okay. Hey guys. Sudah berapa kali saya bilang untuk tidak rokus apa sih? Rokus itu apa sih? Sorry Sandy. Oke, okay, next time I won't let you off so easy. Aku tidak akan membiarkan kalian segampang itu. Oke. Okay. I won't let you mean by that. Nah, aku tahu bagaimana kenapa sih kita tidak membuatkan memberikan Sandy prison hadiah untuk apa? Supaya jika kita mendapatkan dia ikan, mungkin dia bisa membiarkan kita main di sini. Oke. Jadi intinya kita anu ya, deal-nya sama mereka ini membawakan Sandy ikan. Tapi ikan yang seperti apa yang dia mau? Nah, itu kan bukan urusanku. Cari tahu sendiri. Wah. Ada harga. Oke, berarti kita harus cari ikan untuk Sandy. Dan ikan ini harus ikan yang disuka Sandy. Oh. Itu ya, ini yang saya maksud. Lupas, pas loop. Oke. Pas loop mana? Itu bukan pas loop Cooper yang di sana itu. Oke. Okay. Oke, okay, intinya kita harus di sini saya dapat ya, maksudnya intinya ini kita harus carikan Sandy ikan yang dia mau, terus mereka bertiga bisa main di sini dan mungkin mereka akan mengasihkan kita itu pas loopnya. Oke. Okay. Jika kita mention Sandy tentang Marlin, bukannya Sandy pernah mention ke kita dia suka Marlin? Berarti ikan Marlin ya, berarti ikannya ikan Marlin yang harus kita carikan. Oke, okay. Sudah itu intinya, berarti kita harus carikan Sandy ikan Marlin. Terus Sandy memberikan kita waktu untuk main di sini, di tempat itu. Lalu mereka mungkin bisa kasih kita pas loopnya tadi untuk pergi menembus dinding dari cave. Oke, okay, intinya dapat ya. Oke, okay. Jadi mungkin sampai sini dulu tadi videonya. Mungkin singkat, tapi saya cuma mau memberitahu kalian tentang ininya ya, eventnya. Dan karena mungkin ini eventnya penting, oke? Okay? Like kalau suka videonya, jangan lupa subscribe-nya. Di-share ke teman-teman kalian kalau memang teman-teman kalian itu butuh tips dan trik tentang Doraemon Story of Season yang mungkin bisa kalian dapatkan di video ini dan video saya sebelumnya atau video selanjutnya. Oke. Okay? Saya pamit. Ciao.